Perdana Menteri baru Jepang Shigeru Ishiba menyatakan tidak akan menghalangi langkah bank sentral Jepang atau Bank of Japan untuk menaikkan suku bunga. Pada Januari dinilai sebagai waktu yang paling mungkin untuk kenaikan berikutnya. Menjelang bulan tersebut Bank of Japan akan mencermati tiga perkembangan penting, yaitu pemilihan presiden Amerika Serikat, tren harga jasa musim gugur, dan momentum menjelang pembicaraan upah tahunan tahun depan. Hal tersebut bergantung bagaimana faktor-faktor tersebut berjalan. Data ekonomi terkini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Jepang masih utuh. Gaji pokok tumbuh pada rekor kecepatan 2,9 persen pada bulan Agustus. Bank sentral dinilai memiliki cukup waktu untuk memilah-milah memilah, memilah, ketidakpastian atas ekonomi dan pasar keuangan sebelum mempertimbangkan penyesuaian kebijakan berikutnya.